Mesin opennya rusak. Itu Pak, yang asesmen itu kan sekarang kantor saya lebih ini yang milenial nih Pak. Sebenarnya kan saya kolonial gitu. Nah, itu kemarin kita asesmen maksudnya ya itu Pak saya nanya. Lagi minum hasil. Asesmennya maksudnya apa saya lupa nih jadi baca. Coba cerita dari awal Pak. Saya kan kerja di salah satu BUMN Pak. Ya. Nah, setiap mau ada kenaikan jabatan kan asesmen ya. Di PPM. Nah, kebetulan asesmennya tuh susah banget gitu kan. Nah, saya kepengen mudah-mudahan kemarin hasilnya tuh biar nggak saya pikirin terus kalau misalnya gimana ya, ya bagus-bagus enggak gitu, tapi saya ngerasanya nggak bagus gitu. Tapi di sisi lain manusiawi ya Pak, kalau misalnya kita punya ambisi pengen naik ke level yang lebih. Jadi gini Pak, gitu. Saya baru ingat. Kalau di pengobatan kita, kalau kita pengen naik jabatan itu sedangkannya 12 kali gaji kotor. Baru ingat saya. Jadi mbaknya berapa gajinya disedekain 12 kali gaji. Contoh kayak kemarin, Ji gaji gue sebulan 25 juta kotor. Ya udah sedekain aja 12 kali gaji 300 juta. Hah? 300 juta. Cicil aja berapa lo dulu DP? DP dulu kaulah aja dulu 3 juta. Masih 297 udah nyantai. Tapi sekarang jabatannya luar biasa. Jadi sedekahnya begitu. 12 kali gaji. Kalau anak pakai cara dalam tadi mamanya itu doang. Jadi selama ha? Yang mana? Yang barusan pas tadi itu yang ketawa-tawa tuh tadi. Jadi ibu kalau cara kalau anak cara dalam, tapi kalau ibu pengen naik jabatan, sedekahnya 12 kali gaji bisa dicicil. Kalau memang ibu enggak mau sedekah 12 kali gaji, ada alternatifnya. Sifat yang Allah enggak suka 18 enggak boleh ada. Kalau ibu sifat yang 18 Allah enggak ada, enggak berlaku tuh sedekah. Kan gantinya udah ibadah ekstrim. Oke? Okay? Saya